Hai untuk orang-orang di luar sana yang suka nanya kepada pasangan-pasangan yang belum punya anak, kenapa belum hamil? Atau kok belum hamil sih? Atau ada masalah apa di rahimnya? Sampai aku juga pernah dapat komentar, mandul ya? Jujur ya, itu sangat menyakitkan hati dan perasaan. Itu tuh, aduh, aku bingung ya, zaman sekarang masih ada aja orang yang nanya-nanya kayak gitu. Please deh, stop nanya-nanya kayak gitu. Itu sangat menyakitkan hati dan perasaan aku. Kalau mau support, bantu aja dalam doa. Bukan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sampah, gak berguna, yang ada bikin kepikiran, bikin sakit hati, bikin susah makan, susah tidur. Jadi please untuk orang-orang di luar sana, stop bertanya kepada pasangan yang belum memiliki keturunan, kapan hamil, kapan mau punya anak, mandul ya. Stop bertanya kayak gitu. Terima kasih.